Perkenalkan, nama saya Winesa Yosepe. Saya dari kelas 5C. Hari ini saya akan menyebutkan 5 kewajiban dan 5 hak sebagai warga masyarakat. 5 kewajiban pertama yaitu wajib membayar pajak. Yang kedua, wajib ikut menjaga kebersihan dan keamanan bersama. Yang ketiga, menghormati dan menghargai orang lain. Yang keempat, menaati peraturan yang ada di masyarakat. Yang kelima, ikut serta bergotong royong yang diadakan di masyarakat. Yang berikut, 5 hak sebagai warga masyarakat. Pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, berhak ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, berhak mengeluarkan pendapat. Yang keempat, mendapatkan pengakuan di masyarakat.